الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم والحمد لله رب العالمين Amma ba'du, muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama pada malam ini, saya mengajak diri saya dan diri kita semua mengikhlaskan niat kita menghadiri majlis ilmu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah setelah beberapa bulan kita tidak bertemu dan kita telah melalui bulan Ramadan dan seterusnya menyambut hari raya. Alhamdulillah, hari ini dapat sekali lagi kita bertentang mata untuk menyambung pengajian kita pada malam ini. Moga-moga kita akan terus istiqamah dan konsisten di dalam pengajian kuliah agama ini. Tajuk yang ingin saya kongsikan dengan ayah-ayah dan ibu-ibu pada malam ini adalah tentang kematian yang diimpikan dan cara untuk memperolehinya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min nafsin tamutu laha 'indallahi khair tuhibbu an tarji'a ila ad-dunya" walau anna laha ad-dunya wa ma fiha illa syahid fa innahu yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa yuqtala marratan ukhra lima yara min karamati syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut dalam sebuah hadis yang mafhumnya, tidak ada jiwa yang mati dalam keadaan yang baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin kembali ke dunia ini setelah dia mati, walaupun jika diberikan kepada dia dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, melainkan orang yang mati syahid. Maka sesungguhnya orang yang mati syahid itu dia ingin kembali ke dunia agar dia dapat mati syahid sekali lagi, kerana dia telah melihat kebesaran, kemuliaan mati syahid itu. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hadis ini Rasulullah sebut pertama tentang fadlus syahadah, kelebihan mati syahid itu amat besar, sampai orang yang mati syahid ni walaupun dah mati, kalau boleh dia nak patah balik supaya dapat mati syahid sekali lagi, sebab tengok betapa besarnya ganjaran mati syahid itu. Yang kedua, Nabi sebut tentang walaupun seorang itu tidak mati syahid tapi dia mati dalam keadaan yang baik. Apakah makna mati dalam keadaan yang baik? Mati dalam iman, mati dalam taqwa, mati dalam keadaan dia tak tinggal solat lima waktu, tak tinggal puasa bulan Ramadan, tak sibukkan diri dengan buat maksiat kepada Allah, tak sibukkan mata dengan tengok yang haram dan lidah dengan cakap yang haram. Orang yang mati dalam keadaan yang baik, walaupun tidak mati syahid, juga dia dapat kebaikan yang besar. Maka setelah dia mati, dia tak mahu dah kembali ke dunia ini. Kerana apa? Kerana apa yang Allah sediakan baginya setelah dia mati itu jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada apa yang dia mampu dapat di dunia ini.
Maka dalam hadis ini Nabi sebut bahawa orang yang mati dalam keadaan yang baik, kalaupun diberikan dunia dan apa yang ada di dalamnya, tak mahu dia patah balik ke dunia ini. Namun apakah itu kematian yang baik dan bagaimanakah cara untuk kita memperolehinya? Sebut tentang kematian ini, saya nak kongsi satu kisah tentang kewafatan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Seperti yang ramai tahu, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang dikurniakan pelbagai kelebihan, boleh memerintahkan angin untuk bawa dia dari satu tempat ke tempat yang lain, menguasai jin-jin dan syaitan. Bahkan Nabi Sulaiman itu, kalau dia suruh ketua kepada para jin untuk buat sesuatu, ketua jin akan taat kepada mereka. Disuruhnya ketua jin, kepala-kepala jin ini untuk keluarkan permata dari laut, mereka taat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Disuruhnya jin-jin ini untuk membinakan bangunan, binaan untuk Nabi Sulaiman, mereka taat. Kalau mereka tak taat, Allah akan timpakan azab yang pedih ke atas mereka. Di antara keistimewaan juga bagi Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah baginda ini, di mana tempat baginda salat, akan tumbuh dari tempat itu satu pokok. Maka bila tumbuh satu pokok, Nabi Sulaiman akan tanya, lima khuliqti, kenapa engkau diciptakan? Lalu pokok akan menjawab, ana likadha wa kadha khuliqt, aku diciptakan untuk sedemikian dan sedemikian tujuan. Misalnya kalau diciptakan pokok tu sebagai penawar, sebagai ubat untuk penyakit yang tertentu, akan tertulis, akan tertulis di situ untuk tujuan apa ia diciptakan. Inilah di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada satu hari Nabi Sulaiman alaihissalam solat, maka tumbuh pokok daripada tempat baginda solat. Lalu Nabi Sulaiman tanya, kenapa kamu diciptakan? Maka jawab pokok itu, li kharabi hadzal bait. Kata pokok tu, mafhumnya aku diciptakan untuk kemusnahan rumah ini. Hah. Apa maksudnya kata-kata ini? Apa maksudnya untuk kemusnahan rumah ini? Apa yang dimaksudkan pokok itu? Jangan difahami kata-kata itu secara zahirnya, secara tersurat. Kerana bahasa Arab ini ada padanya majaz, ada padanya kata-kata kiasan. Juga macam kita bahasa Melayu, kalau kita kata saya nak pergi makan angin, makan angin tu bukan maknanya kita ambil angin tu makan, betul tak Tuan Hidir? Makan angin tu maknanya melancung ke, jalan-jalan ke, ya. Ataupun kalau kita kata mak ni berat tulang dia, bukan makna tulang dia tu lagi berat dari kita, maknanya dia ni malas. Jadi tuan-tuan, dalam bahasa Arab pun begitu. Bila pokok tu kata dekat Nabi Sulaiman, aku diciptakan untuk kemusnahan rumah ini, fahamlah Nabi Sulaiman bahawa yang dimaksudkan pokok itu, bahawa kewafatan beliau sudah menghampiri. Beliau dah nak meninggal dunia. Itu yang dimaksudkan pokok itu, bahawa engkau wahai Sulaiman akan wafat tidak lama lagi. Tu bahasa Arab ni tuan-tuan. Saya teringat masa saya belajar dekat Jordan dulu, pergi-pergi pun masa tu tahun 2008 saya pergi belajar dekat Jordan. Memang banyak perkataan-perkataan Arab ni yang disebut secara kiasan. Contoh kalau kita minta sesuatu dekat orang Arab, kalau kita kata, cik, boleh tak saya nak jumpa petang ni pukul 5:30? Kalau orang Arab tu jawab, ala rasi, ala rasi. Apa maksud dia? Atas kepala aku, atas kepala aku. Kalau orang yang pertama kali dengar, mesti tak faham. Kenapa pula atas kepala dia jawab? Kita kata nak jumpa dia petang, dia pula jawab atas kepala aku. Kan? Rupanya itu bahasa kiasan. Ada makna di sebalik itu, maknanya your command, your order is my command. Maknanya, baik bos,
baik bosku, aku menurut perintah. Itu makna ala rasi, atas kepala aku, atas kepala aku. Saya pernah juga minta sesuatu, minta air ke apa entah daripada orang Arab, kita minta something, minta air ke apa daripada dia. Dia jawab, min uyuni tintin, daripada kedua belah mata aku, from both of my eyes. Kita bukan minta air mata dia. Tak faham kan dulu? Rupanya maksud dia, okey, ya, yeah, maksudnya dia memang nak bagilah dengan penuh rasa hormat dan rasa gembira untuk memenuhi hasrat kita. Kalau ingat balik kenangan, tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu tak pandai cakap bahasa Arab. Ya, pergi ke Jordan, orang Arab tu kalau dia cakap 30 perkataan, saya cakap mungkin 1-2 perkataan aja. Naam, aywa. Naam, aywa. Itulah dua perkataan. Ya, tuan-tuan. Pergi ke masjid, dengar khutbah Jumaat bahasa Arab, tak faham apa. Last-last tidur aja. Ya, pergi ke kedai nak beli barang pun tak tahu apa, kan? Blur. Jadi tuan-tuan, sampailah ke satu hari, masa tu saya dah tahun 2 dah bidang perubatan dekat Jordan. Saya pergilah ke satu kedai photostat. Kedai tu memang selalu pelajar-pelajar Malaysia pergi. Nama penjaga kedai tu Abu Muaz. Abu Muaz ni dekat Irbid, Jordan, masa tu terkenal. Kedai photostat dia, kedai kecil, kedai dia serba kekurangan, tapi orang Melayu suka pergi sebab pak cik tu baik. Selalu bagi diskaun dekat kami. Ya, tuan-tuan, saya pun pergilah, pergi dekat situ macam biasalah buat urusan nak photostat ke apa entah. Tapi yang saya ingatnya peristiwa hari tu, tuan-tuan, bila mana saya tak dapat nak cakap bahasa Arab dengan baik, maka Abu Muaz ni dia bagi nasihat, dia basuh saya, tuan-tuan. Taruh kau-kau punya. Dia pun macam katalah dekat saya, ya Abdullah, wahai Abdullah, anta btiji lal urdun sarlak sanatain wa ma tatakallam lughat al arabiyyah bishaklin jayyid. Kamu dah 2 tahun datang Jordan, ya, tak boleh cakap Arab dengan lancar. Apa kehei kamu ni? Kalau orang Perak cakap macam tu lah, tuan-tuan, ya. Jadi satu tamparan yang hebat buat saya ketika itu, ya. Macam mana aku ni takkan datang negara Arab, duduk dengan orang Arab bertahun-tahun, tak pandai cakap bahasa Arab. Lalu itu memberikan kesedaran untuk saya berusaha, untuk saya ni nak belajar lagi bahasa Arab saya, tuan-tuan. Ya. Balik pada cerita tadi, maka pokok tadi kata kepada Nabi Sulaiman, li kharabi hadzal bait, untuk ya kemusnahan rumah ini. Itu penting kita faham bahasa. Bahasa ini adalah medium untuk kita berkomunikasi. Bahasa ini adalah saluran untuk kita menyampaikan dakwah. Kalau kita nak tambat hati sesuatu bangsa adalah melalui bahasanya. Tuan-tuan ingat dulu saya cerita di masjid ini satu pengalaman saya dengan pesakit saya. Masa tu saya baru lagi jadi doktor psikiatri, pegawai perubatan psikiatri di Hospital Manjung. Baru first month rasanya. Baru awal-awal dulu. Cerita banyak tahun sudah. Dan saya dapat satu kes yang complicated di hospital. Alleged paraquat injection, kes telan racun rumput. Seorang pakcik Cina masuk hospital kerana cubaan untuk membunuh diri dia. Macam mana? Dia telan racun rumput. Kita ni sebagai doktor, tuan-tuan, kalau dengar orang telan racun rumput ni, hati jantung kita ni macam berhenti sekejap tau. Sebab racun rumput paraquat ni sangat bahaya. Kalau ambil 2 sudu pun boleh mati. Kalau pesakit telan Panadol 50 biji pun, kita tak berapa heran sangat. Sebab biasanya tak mati. Tapi racun rumput ni bahayanya, makan 2 sudu pun boleh mati. Lalu dengar tu, saya pun pergilah. Tengok pakcik tu pun memang nampak gaya dia macam orang yang sedang krisis kemurungan yang teruk. Saya pergi dekat dia, ya. Saya sebut, uncle, apa khabar? Pergi tengok dia pagi. Dia masih hidup masa tu. Tapi dia sudah cuba untuk bunuh diri dia. Saya kata, kenapa uncle macam ni?
Uncle tu ceritalah, uncle tu kata dia sedih sebab apa, keluarga dia tinggalkan dia, anak isteri tinggalkan dia, dia hidup seorang diri. Kaki dia pula sebelah dah tak ada, kena potong sebab kencing manis. Duit pun tak ada, tuan-tuan. Jadi dia jadi orang yang hopeless, putus harapan dia kepada makhluk. Maka dia pun buat keputusan untuk menamatkan riwayat hidup dia dengan mengambil racun. Sedih saya, tuan-tuan, kerana dia buat tindakan yang sangat berbahaya, dan biasanya orang yang ambil racun paraquat ni akan mati. Dan kematian tu biasa ambil beberapa hari. Jadi kita bila tahu dia ni makan racun rumput, kita sedih. Lalu terdetik pada waktu itu, tuan-tuan, terlintas dalam hati saya, saya kata kepada dia, saya macam kata, "Pak Cik, kami orang Islam, kami percaya kalau orang yang beriman dengan Allah, yang percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad, dan dia timpa, walaupun hidupnya ni banyak ujian, tapi dia sabar, nanti setelah dia mati, dia akan masuk ke dalam syurga. Dan dalam syurga dia tak akan susah dah. Dia akan gembira selama-lamanya. Dia akan bahagia selama-lamanya. Habis dah ujian bagi dia." Saya tak tahu kenapa saya sebut macam tu. Biasanya saya jumpa pesakit tak sebut macam tu, tuan-tuan. Namun respon dan jawapan daripada pakcik Cina itu mengejutkan saya. Dia sebut satu perkara yang saya tak pernah sangka dia akan cakap. Dia macam kata, "Doktor, itu agama Islam ah. Saya sudah lama mau masuk, tapi tak ada orang ajar saya." Dia cakap macam tu. Teringat saya kata-kata guru saya di Jordan dulu, kalau ada orang yang non-Muslim bagi tahu bahawa dia nak masuk Islam, terus ajarkan dia mengucap dua kalimah syahadah. Lalu saya ajar dia mengucap pakcik tu, tuan-tuan. "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Tuan-tuan, menyedihkan saya, keadaan kesihatan dia makin merosot. Ya, hanya dalam beberapa jam bacaan kreatinin yang menunjukkan fungsi buah pinggang itu merosot teruk, daripada lebih kurang 100 lebih sampai jadi ribu bacaan dia, sampai perlu kepada dialisis mencuci darah yang ada dalam badan. Paru-paru mula menunjukkan kesan dia jadi berparut, fibrosis. Saluran pemakanan, jadi salur lidah ni jadi putih, jadi tebal, tuan-tuan, jadi sakit dan terseksa. Yang menyedihkan saya juga, tuan-tuan, yang menyayat hati saya, bagaimana pakcik ini setelah dia masuk Islam, harapan yang tinggi datang pula dalam hidup dia. Dia kata, "Doktor, nanti kalau saya sehat, saya keluar wad, saya nak ikut doktor." Sedih saya, tuan-tuan, sebab saya tahu kebiasaannya orang macam ni takkan survive. Saya panggil kawan saya, seorang ustaz berbangsa Cina, datang daripada Kuala Lumpur pergi ke Manjung Perak untuk nak bagi ajar dia apa yang sempat. Jadi ustaz, nama ustaz tu Ustaz Adlu, ADLU. Dia orang Cina, budak pandai, MRSM masuk Islam, sekarang jadi ustaz dah. Dia datang, tuan-tuan, dia pergi pakcik tu, dia ajar dalam bahasa Cina. Bahasa Cina, saya tak fahamlah bahasa Cina, tapi saya duduk belakang, saya tengok pakcik ni, tuan-tuan, dengan tak pakai baju, pakai kain hospital, tuan-tuan tahu kain kain hospital warna hijau tu kan, kain hospital, baju tak pakai ni, duduk ni bongkok ke depan. Maknanya dia dengar dengan penuh minat, dan bila ustaz tu ajar, dia ulang balik apa yang ustaz tu cakap. Ajar benda-benda simple lah, benda basic. Orang mula-mula sekali, tuan-tuan, dalam Islam ni yang paling penting nak belajar apa? Kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah. Sebelum lagi tentang solat, sebelum lagi tentang puasa, paling utama nak kena ajar mengenal Tuhan yang disembah. Ustaz tu pun ajarlah, Tuhan Allah ada wujud, Tuhan Allah ada tanpa permulaan, qidam. Allah ada tanpa pengakhiran, baqa, sifat Allah. Allah tak sama dengan segala sesuatu. Allah bukan macam berhala dekat tokong, bukan macam manusia.
Allah bukan di dalam masjid, bukan di Kaabah, bukan di atas langit, bukan di atas arasy. Allah tak berhajat kepada tempat. Allah tak sama dengan sesuatu. Ajar pakcik tu ulang satu demi satu demi satu. Masya Allah. Cuma sekitar dua hari setelah itu, tuan-tuan, keadaan kesihatan dia makin merosot dan akhirnya dia menghembuskan nafasnya terakhir. Tapi saya percaya, tuan-tuan, balik kepada tajuk kita, itulah kematian yang diinginkan. Itulah kematian yang diimpikan seorang insan. Bukan sahaja mati dalam iman. Bagaimana pakcik itu tengok, tuan-tuan, mungkin dahinya tak pernah sujud ke lantai. Mulutnya tak pernah menahan diri dari makan minum di bulan Ramadan. Tapi barangkali dia jauh lebih mulia dari kita di hari akhirat nanti. Kenapa? Kerana orang yang masuk Islam, orang yang non-Muslim masuk Islam, itu jadi umpama bayi yang baru lahir, tuan-tuan. Dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka berbalik kepada ciri kematian yang diimpikan, apakah ia? Mati di dalam iman, di atas akidah yang sejahtera. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang mafhumnya, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti an-nas bima yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang mahu dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah datang kematian kepadanya itu dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia mendatangi orang lain seperti mana dia suka didatangi. Wal ya'ti an-nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dalam erti kata yang lain, layanlah orang seperti mana kamu suka orang layan kamu. Inilah yang saya nak bawa dalam kuliah pada malam ini, ayah-ayah, mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk menjaga akhlak kita sesama manusia. Moga-moga kita beroleh kematian yang diimpikan. Kerana Nabi sebut tentang ciri orang yang mahu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dua perkara. Yang pertama, yu'minu billah wal yaumil akhir, iman. Yang kedua Nabi sebut, wal ya'ti an-nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi, akhlak. Layan orang seperti mana kamu suka dilayan. Itulah jalan untuk beroleh kematian yang diimpikan. Tuan-tuan, layanlah orang lain dengan baik. Ya. Janganlah kita hanya layan orang kaya-kaya dan pangkat tinggi dengan baik, dan orang yang miskin kita layan dengan layanan yang kasar dan menghina. Sebahagian orang kata, nak tahu perangai kita sebenar, tengok bagaimana kita layan orang yang lebih bawah dari kita. Nak tahu perangai kita yang sebenar, tengok bagaimana kita layan orang yang miskin daripada kita. Tuan-tuan rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Maka apakah kuncinya di sini? Bawalah kebahagiaan dalam hidup orang lain. Kebahagiaan akan hadir dalam hidup kita. Masa saya di Jordan, tuan-tuan, tadi saya cerita bagaimana 2008 saya pergi. Saya tak pandai cakap bahasa Arab. Walaupun di sekolah belajar, tapi sekolah ni lebih kepada membaca dan menulis. Bercakap tak pandai. Apa yang menyebabkan saya pandai? Kerana ada insan-insan prihatin yang membimbing saya. Bila saya dah ada kesedaran dan ada semangat, itu saja tak cukup kalau tak ada orang nak ajar. Tapi saya rapatkan diri saya dengan keluarga-keluarga Arab yang baik hati di Jordan, yang mereka anggap saya ini seperti anak mereka. Saya duduk di rumah mereka, bahkan masak bersama-sama dengan mereka dan isteri mereka di dapur. Orang Arab ni, tuan-tuan, ramainya kalau bab isteri ni sensitif. Kalau dia dah bagi kita masuk dapur, masak dengan dia, dengan isteri dia sekali, itu tanda dia dah sayang sangat dengan kita tu. Saya ikut, tuan-tuan, salah seorang yang saya rapat dekat Jordan, nama dia Pakcik Yasin Abu Thamir. Nama anak dia Samir. Saya ikut dia, tuan-tuan. Dia ni kerja macam bawa servis taksi. Jadi kalau orang student nak pergi ke airport ke apa, dia akan bawa.
Saya kerja dengan dia, tuan-tuan. Bukanlah kerja ambil gaji, tolong dia, jadi tolong tukang angkat beg untuk dia punya passenger-passenger dia. Biasanya orang Malaysia lah yang ambil servis dia ni. Kenapa? Sebab nak ikut dia tu. Dalam perjalanan tengok dia berhenti beli buah. Macam mana dia tanya orang tu nak beli buah? Saya pun tulis. Oh, macam ni nak cakap dalam bahasa Arab beli buah, tuan-tuan. Jadi orang sanggup ajar saya, alhamdulillah, tuan-tuan. Saya capai matlamat saya di Jordan. Dalam bahasa Arab ni dua matlamat saya. Nak bercakap dengan fasih, nak baca kitab tanpa baris dengan baik. Dua-dua dapat, alhamdulillah. Hatta al-an astati' an atakallam wa aqra' al-kutub bil lughatil arabiyyah. Saya boleh cakap, boleh baca buku dalam bahasa Arab, alhamdulillah. Maka apa, tuan-tuan? Kita sebut tadi tentang kematian. Akhirnya kita nak mati dalam keadaan baik, jaga dua perkara itu. Jaga iman dan jaga akhlak kita. Siapa yang dia jaga dua perkara ini? Dan dia buatlah semua yang Allah perintahkan, solat tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat dia tunai, dan dia tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Datanglah kematian dengan cara apa sekalipun, itulah kematian yang baik bagi dia. Mati dalam iman, mati dalam taqwa, mati dalam berbuat baik, membahagiakan manusia yang lain. Tuan-tuan rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala, bila sebut tentang mati ni boleh datang macam-macam cara. Ada orang dia sakit untuk satu tempoh, lepas tu dia meninggal dunia. Ada orang dia sehat tiba-tiba, tak ada sakit apa, dia meninggal dunia. Ada orang bila sampai tua dia meninggal dunia. Ada orang masa muda, belum tua pun dah meninggal dunia. Tapi kita belajar pada malam ini, yang penting adalah seorang tu mati dalam dia iman dan dalam taqwa kepada Allah. Itu yang utama. Ya. Kalaupun orang tu dia sakit, itu bukan tanda semestinya dia itu dapat pengakhiran yang tak baik. Kalau kita tengok orang sakit kena strok, terlantar berbulan-bulan sebelum meninggal dunia, muka dia herot, jangan kata, oh ini mesti pengakhiran yang tak baik, Tuhan nak azab dia. Tak. Bahkan kata ulama, sebahagian orang-orang soleh ini Allah timpakan mereka sakit sebelum mereka mati untuk diangkat darjat mereka setelah mereka mati. Dan ada juga orang yang tak sakit meninggal dunia, tak semestinya itu darjatnya tak tinggi. Sebahagian Nabi meninggal dunia tiba-tiba, seperti Nabiullah Sulaiman. Balik pada kisah Nabi Sulaiman tadi, setelah mana dia dapat khabar berita, pokok bagi tahu pada dia isyarat bahawa dia ni tak lama lagi akan wafat. Lalu Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembunyikan perkara ini daripada pengetahuan sekalian jin, sekalian syaitan. Maka ditunaikan permintaan Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan baginda berdiri dan berpaut pada tongkatnya. Berdiri dan berpaut pada tongkatnya. Meninggal dunia Nabi Sulaiman, jin tak tahu bahawa Nabi Sulaiman meninggal. Maka jin ni terus buat kerja-kerja yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Hanya setelah berlalu tempoh yang lama, ada binatang yang makan daripada tongkat Nabi Sulaiman itu, maka barulah Nabi Sulaiman rebah, maka barulah diketahui oleh para jin bahawa sesungguhnya Nabi Sulaiman telah pun wafat. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala, saya nak tutup dengan kisah ini. Dan kisah ini disebut oleh guru saya, Syekh Jamil hafizahullahu ta'ala, Jamil Halim hafizahullahu ta'ala. Dia sebut kisah bahawa disebut bahawa satu ketika dahulu ada seorang lelaki daripada kalangan ahlul ma'asi, orang ahli maksiat, banyak buat dosa, berterusan buat dosa, dan dia ini kaki arak, minum arak banyak sampai ke tahap mabuk, kaki arak, tuan-tuan. Orang yang banyak buat dosa, tapi dia orang Islam, orang yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada satu hari, tuan-tuan, hari raya, Yaumul Eid,
Maka hari raya ni biasanya kanak-kanak bergembira kerana mak ayah belikan pakaian baru, bagi makanan sedap-sedap, ya. Lelaki ini terserempak, lelaki yang pendosa ini, dia terserempak dengan seorang kanak-kanak kecil. Seorang budak kecil di jalan. Budak itu, dia melihat budak itu dalam keadaan menangis. Lalu dia tanya, "Ma bika ya ghulam? Kenapa dengan kamu wahai budak? Budak kenapa menangis?" Maka budak itu mengatakan, "Bapaku telah meninggal dunia." Budak tu dia menangis, bapa dia dah meninggal dunia, dia tak ada pakaian baru, dia anak yatim, tak ada siapa nak jaga dia, tuan-tuan. Tak ada pakaian baru. Dia dalam keadaan yang sedih dan dia menangis. Terkesan hati lelaki yang kaki arak itu. Apa dia buat? Dia dukung budak itu. Dia dukung budak anak yatim itu, lalu dia bawa anak yatim itu pulang ke rumahnya. Dia beritahu kepada isterinya, mafhumnya, "Wahai isteriku, mandikan dia, pakaikan dia daripada pakaian-pakaian baru anak-anak kita." Dan kemudian lelaki itu bawa, dia belikan untuk anak kecil itu sepasang kasut berwarna merah, kasut yang cantik. Maka bergembiralah hati anak kecil, anak yatim itu, sampai dia berlari-lari kerana hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia pun mula main dengan budak-budak yang lain. Setelah satu tempoh, tuan-tuan, lelaki ini yang dia kaki arak ini, dia meninggal dunia. Disebut bahawa ada orang yang melihat, setelah dalam meninggal dunia, ada orang melihat di dalam mimpi, bertemu lelaki itu dan melihat dia dalam keadaan yang baik. Dia dalam keadaan yang menunjukkan dia itu gembira, bahagia, dapat husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Maka ditanya kepada lelaki itu, "Ma sana Allahu bik?" Apa yang Allah telah lakukan pada kamu? Lalu jawab lelaki itu, mafhumnya, "Allah telah mengampunkan aku kerana aku telah kerana kasut merah itu yang kubelikan untuk anak yatim itu." Allahu akbar. Amalan yang kecil, tuan-tuan, tetapi kesan yang besar, bagaimana ia telah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang anak yatim. Justru kempen saya pada malam ini, kempen amalan untuk kita buat, untuk yang saya buat, tuan-tuan buat, kita semua buat, insya-Allah. Setiap minggu kita target masukkan kegembiraan dalam hati seorang anak yang susah. Boleh tuan-tuan kita buat sama-sama? Ya? Ni nak kempen ni. Biasa saya ajarkan zikir, ajarkan bacaan. Hari ini kempen amalannya adalah perbuatan. Letakkan target setiap minggu. Tuan-tuan nak buat tiap-tiap hari pun boleh, tapi ini sebagai permulaan. Setiap minggu cari orang yang susah, tak kira budak ke atau orang dewasa. Hari Jumaat ke apa ke, cari orang yang susah, gembirakan hati dia, sama ada dengan beri sedekah duit ke, bagi makan minum ke, bagi pakaian kepada dia. Layan dia seperti mana kita suka dilayan. Kalau kita suka orang cakap baik dengan kita, kita cakap baik dengan dia. Kalau kita suka makanan yang sedap-sedap, juga makanan yang sedap-sedap itulah kita berikan kepada orang lain. Kalau kita suka pakaian yang cantik, berikan kepada orang yang susah pakaian yang cantik. Bawalah kebahagiaan dalam hidup orang lain, kebahagiaan akan hadir dalam hidup kita. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Kita tahlil 3 kali dan salawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
Allahumma ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma la tad' lana majlisan hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaytah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis فاجمعنا كلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.